Halo semuanya, pada video kali ini cara kita aktifkan atau matikan suara ketukan pada HP Samsung ataupun cara kita mengaktifkan ataupun nonaktifkan suara sentuhan layar pada HP Samsung. Jadi contohnya seperti ini kalau saya dekatkan apakah kedengaran atau tidak ya. Jadi misalnya saya akan menekan tombol di sini. Nah, kayak gini. Nah, itu ada suara teman-temannya, mungkin di sini tidak kedengaran, tapi kalau di saya sini kedengaran ya, memang tidak kuat suaranya. Nah, jadi teman-teman bisa untuk mengaktifkan atau matikan suara ketukan tersebut. Caranya silahkan kita buka buka pengaturan pada HP Samsung-nya, kemudian kita pilih suara dan getar. Kita pilih suara sistem. Di sini ada interaksi sentuh. Jadi kalau kita aktifkan dia bakalan kayak gini. Tuh. Ada suara dikit ya teman-teman ya. Memang kalau di HP di sini mungkin tidak kedengaran. Nah, tetapi kalau teman-teman aktifkan mungkin di HP Samsung-nya pasti itu kedengaran. Nah. Jadi kalau misalnya kita mau matikan juga cukup mudah. Teman-teman pergi saja suara dan getar. Pilih suara sistem, di sini kita matikan. Tuh. Nah, ini tidak ada suara, sudah normal seperti biasa, teman-teman ya. Nah, di sini kan kita bisa naikkan volumenya. Nah, itu baru ada suara, teman-teman ya. Tadi kan volumenya saya rendahkan. Jadi tipsnya seperti ini saja, semoga bermanfaat.